Kerban angkat lagi bola kembali cukup berbahaya. Yudi Kandil kembali kali ini merobek pertahanan dari Changsu. Kirimkan ke depan, mencoba kali ini Yudi Kandil dan ada tindakan bola kembali mencoba sudah asis dan lolos dari kedua kawalan pemain. Kembali sana ada sudah masuk lemparan sudah baik terus Robi kembali kali ini. Dering kembali berikan umpan mencoba cakra Asura Opik kembali kali ini lolos dan kembali lempar ke depan angkat lagi bolanya Yudi Kandil kembali kali ini langsung membentuk tanpa bersurah tetet umpankan di Asura Opik kembali kewalahan pertahanan saudara Tio Deni kirimkan ke depan mencoba tuan rumah dihajar Yudi Kandil kembali kali ini masih bisa kali ini senjata makan tuan pemain dan tuan rumah pertama ini yang belakang gunakan tuan karena bola di kampung Anda akan diserahkan oleh para lalu dengan tenang kembali serangan masuk ke juga dari Manja karena sudah bertahan untuk meningkatkan prestasi di bidang bola voli provinsi Jabar ya. Kolor SNL. Iya baiklah kita saksikan saja pertandingan kali ini antara tuan rumah berhadapan dengan Cakra Cibulut dan kita saksikan kembali aksi Yudi Kandil berhadapan dengan Cakra kali ini dan bola diserahkan ke tangan Cakra rupanya ada saudara Tepet yang akan melepaskan servis pertama luncurkan sudah langsung ambil saja bola kembali tuan rumah inilah pukulan pertama dilepaskan saudara Umir Terry berhasil kembali memecahkan kedudukan 1-0 saudara Umir kembali lakukan sudah tahan saja kembali sudah Aziz dipukul saudara Opik namun gagal serangan dari Cakra kembali menambah angka buat tuan rumah 2-0 bola pun masih dikuasai kembali lakukan sudah tahan saja kembali saudara Teten umpan kampung saudara Opik kembali dibiarkan saudara Opik merobek pertahanan dari tuan rumah 1-2 kembali bola masih dipegang saja saudara Boy ambil acak-acak dia 1-2-3 kembali untuk melepaskan servis supernya lusur sudah sudah saja kembali berikan ke depan angkat lagi bola tuan rumah hanya pressing saja namun gagal lintas saudara Teten kembali poin buat tuan rumah kali ini 3-1 kembali lurah kawal kembali lakukan sudah langsung dan saudara Aziz dipukul sudah masuk kembali bola masuk dan poin buat Cakra 2-3 saudara Opik kembali kali ini pemain dari Cakra akan melepaskan servis supernya bola dipegang kembali sepenuhnya lepaskan sudah dan menyangkut di net kembali keuntungan diraih pemain dari tuan rumah menjadi 4-2 kembali Yudi Kandil lakukan sudah langsung tak saja kembali sudah Teten angkat lagi bola kembali sudah poin dihajar langsung sudah Deni kembali poin 3-4 sementara saudara Deni kali ini sudah menunggu bola di belakang sekulit bundar dipegang sudah 1-2-3 kembali lepaskan kembali bolanya tak saja sudah Yudi Kandil naik saja kembali dipukul keras dan kali ini angka berubah menjadi 5-3 bola kembali dikuasai saja pemain dari tuan rumah ambil ancang-ancang saudara Bagas lakukan sudah langsung dan saudara Doyok berikan umpan saudara Boy dihajar langsung saudara Masuk kali ini dan angka kembali berubah menjadi 4-5 sementara kembali saudara Masuk sudah ada di belakang ambil bola siap untuk lapas servisnya luncurkan sudah langsung tak saja kembali tuan rumah dihajar langsung bola kembali saudara Umir Dery dan poin kembali 6-4 ada babat sementara bola masih dikuasai kembali ada saudara Bagas kembali lakukan servisnya ditahan saja oleh saudara Opik buka serangan mencoba suruh Aziz dan kembali berhasil menambah kedudukan 5-6-1 angka terpaut kembali buat pemain dari Cakra saudara Aziz kembali masih memegang bola di sana untuk melakukan servis sumbernya lepaskan sudah langsung kirimkan ke depan mencoba kali ini Yudi Kandil tindakan saudara Masun sehingga poin 7-5
75. Bola kembali diambil saudara Tio. Ambil aja-aja dia lakukan sudah. Kembali saudara Doyok dikejar saudara Boim. Umpan ada saudara Opik di sana. Dan kembali cukup cerdik menepiskan bola ke tangan tuan rumah saudara Umir dari tadi. Sehingga poin 6-7. 6-7 saudara Tetet kembali. Masih mengincar lawan dia. Lakukan sudah. Dan kembali kali ini. Angkat kaki bola. Di bola jadi kendil. Masih ada saudara Aziz di belakang. Umpan kembali saudara Boim. Naik sudah masukin. Dan kembali kali ini masuk bola sehingga poin 7 sama. Masih saudara Tetet kembali kita saksikan. Bola dikuasai kembali. Luncurkan sudah. Biar kembali bola masuk dan angka berubah kembali 8-7. 8-7 sementara saudara Tetet masih kembali ada di belakang. Lepas bola sudah dari tangannya diambil kembali. Umpan diberikan dipukul keras kembali kali ini. Bola masuk Umir dari tadi sehingga poin 8 sama. 8 sama. Umir dari kembali sudah ada di belakang. Bola dikuasai kembali sepenuhnya. 1-2-3 luncurkan sudah. Mendarat di tangan saudara Aji. Susun serangan kembali pukul sudah Denny. Dan keluar lapangan poin kembali buat tuan rumah 9-8 masih Umir dari kembali lakukan servisnya. Tahan saja kembali saudara Teten. Angkat bola saudara Baim. Dihajar langsung ada Denny. Umpan kembali urutan. Kembali jadi kenil. Angkat lagi. Kali ini saudara Opi. Dan keluar lapangan poin kembali buat tuan rumah 10-8. 10-8 tim out kembali di beda cakra. Ya kita lanjutkan kembali. Bola dipegang kembali kali ini Umir Dery. Dan Sarpija keluar lapangan keuntungan diraih cakra 9-10. 9-10 sementara kembali bola masih dipegang saudara Boy melakukan sudah. Langsung tahan saja kembali. Peringkat ke depan. Angkat lagi bola. Puluh jadi kenil. Masuk kembali hanya bisa bongong saudara Aziz. Sehingga poin 11-9. 11-9 kembali bola dipegang lurah gaul lakukan sudah mendatar kembali peringkat 4 cakra dipukul sudah masuk masih ada pengembalian bola peringkat langsung saja peringkat 4 mencoba dihelok ke belakang masih dikejar saudara Aziz kejar kembali peringkat ke depan pukul sudah Opi bola masuk kembali poin buat cakra 10-11 10-11 saudara Opik kembali kali ini ambil aja-aja dia lakukan servisnya luncurkan sudah langsung tak saja kembali tuan rumah berikan umpan ke depan dihajar langsung kembali kali ini dan gagal rupanya pukulan dari saudara Bagas sehingga poin 11 sama masih saudara Opik kirim KO rupanya pula keluar lapangan dan poin kembali buat pemain dari tuan rumah 12-11 12-11 saudara Yudi Kendil kembali lakukan sudah langsung tak saja kembali pemain dari cakra saudara Aziz dihajar langsung oleh saudara Denny dan membentur tangan dari saudara Jenny Gantar tadi sehingga poin kembali 12 sama ada saudara Denny kembali yang akan lakukan servisnya bola dikuasai kembali sepenuhnya 1-2-3 luncurkan sudah langsung tak saja kembali saudara Yudi Kendil lepaskan saja bola kembali ke tangan cakra umpan kembali diberikan pun sudah masuk namun terbaca lebih dulu kembali saudara Tio sehingga poin kembali 13-12 Umir Dery kembali kali ini akan lakukan servisnya di sana luncurkan sudah langsung saja kembali umpan diberikan potong saja bola saudara Tetet kembali angka berubah 13 sama saudara Basun kembali kali ini akan melepaskan servisnya luncurkan sudah langsung tak saja kembali tuan rumah umpan diberikan dihajar langsung saudara Tio kembali merobek pertahanan belakang dari cakra dan poin kembali berubah 14-13 bola dipegang kembali kali ini ada saudara Bagas lepaskan bola umpan kembali saudara Boim dan kembali saudara Tetet kali ini dibiarkan saja sehingga poin kembali 14 sama sementara kembali bola diambil saja saudara Aziz untuk melakukan servis sebenarnya untuk kali bola sebentar sudah langsung tak saja kembali tuan rumah mereka kerban angkat lagi bola kembali cukup berbahaya Yudi Kendil kembali kali ini merobek pertahanan dari cakra sehingga poin 15-14 lemparkan kembali bola ke tangan tuan rumah ada saudara Tio di sana masih mengambil bola 1-2-3 kembali luncurkan sudah langsung layak ke belakang dan sayang bola jatuh di luar lapangan poin kembali 15 sama bola diambil kembali saudara Tetet kali ini 1-2-3 kembali lepaskan bola sudah langsung ke tempat kirimkan ke depan berikan umpan di sana akrak tipu saja masih terpacang saudara Opi datang lagi saudara Opi lepaskan ada saudara Tio berikan umpannya naik saja Yudi Kendil kembali sana ada saudara Masun umpan ke saudara Baim
terus Robi kembali kali ini. Apa yang terjadi dan bola keluar lapangan rupanya sehingga poin buat tuan rumah 16-15. 16-15, serahkan saja bola kembali ke tangan tuan rumah. Di sana sudah ada Omir dari kembali berikan umpan mencoba cakra. Asura Opi kembali kali ini lolos dari kawalan Yudi Kendil sehingga poin kembali 16 sama. Ada saudara poin kembali pemain dari cakra. Sudah saja kembali berikan ke depan umpankan di sana Jenny Kendil. Oh rupanya saudara Jenny Gantar langsung saja mendobrak pertahanan dari cakra. Poin 17-16. Sementara kembali bola masih dipegang Lura Gaul kali ini pemain dari tuan rumah lepasan pinjam sudah langsung dari Surabaya berikan ke depan umpan kembali Surabaya melangsungkan saja Surabaya disapu bersih kembali Surabaya ini masih datang lagi bola Surabaya dan membayar kontak no pukulan dari saudara Jenny tadi sehingga poin 17 sama. Saudara Opik pun kembali berjalan ke belakang untuk melakukan servis kepada bola di belakang sebentar lepasnya sudah langsung tak saja kembali berikan umpan mencoba kali ini tuan rumah hanya flashing saja ada saudara Boy kembali sana di pusat masing kembali membentur tangan dari saudara Bagas tadi jatuh di pertahanan belakang dari Cakra sehingga poin kembali 18-17 bola dikuasai sepenuhnya luncurkan sudah langsung dari saudara Opik angkat bola kembali saudara Denny langsung ke saudara Aziz kejar kembali kali ini umpan kembali diberikan tuan rumah pokok ke Yudi Kendil masuk kembali dan poin berubah 19-17 sementara kembali bola masih dipegang Yudi Kendil mencoba untuk melakukan servis yang kembali 1-2-3 luncurkan sudah langsung gagal kali ini bola tidak masuk dan poin kembali buat Cakra 18-19. Sementara saudara Denny kembali kali ini yang akan lakukan servisnya bola sudah dipegang sepenuhnya luncurkan sudah langsung dan saja kali Yudi Kendil berikan umpan naik kembali saudara Tio masih ada saudara Basun berikan umpannya saudara Basun namun dikurung ketat kembali saudara Tio dan saudara Jenny sehingga harus takluk di hadapannya saudara Basun tadi poin kembali berubah 20-18 masih saudara Jenny Gantar kembali siap untuk lakukan servisnya bola dipegang sepenuhnya luncurkan sudah langsung ke saudara Opi angkat lagi bola saudara Boy pukul saudara Aziz namun kembali harus takluk kembali saudara Aziz pun oleh saudara 21-18 dan kembali tim riuk dilakukan kedua kontingen dari Cakra maupun dari tuan rumah Cermai Indah atau Abuy saudara bola masih dikuasai kembali Jenny Gantar untuk melakukan servisnya kembali kali ini luncurkan sudah langsung dan saudara Reyok umpan kali ini di pos Rajis masih dikejar namun kandas di tangan Lura Gaul kali ini sehingga poin 19-21 bola dipegang kembali saudara Basun mencoba lepaskan bolanya melayang sudah langsung diambil kembali naik saja Yudi Kendil kali ini masih dikejar saudara Basun angkat bola kembali mencoba saudara Rajis dan lolos dari kedua kawalan pemain dari tuan rumah yaitu saudara Omir Derry tadi sehingga poin kembali 22-1. Baik kita lanjutkan pertandingan kali ini sementara bola masih dikuasai sepenuhnya pemain dari Cakra ada saudara Basun kembali yang akan lakukan servisnya bola dikuasai sepenuhnya luncurkan sudah langsung tak saja kembali lempar ke depan angkat lagi bolanya Yudi Kendil kembali kali ini langsung menggedor pertahanan Cakra poin 22-20 sementara kembali bola dikuasai saja saudara Bagas kali ini lakukan sudah langsung tarung serobik angkat lagi bola kembali sana bila suruh Aziz berhasil membayar kontan kembali pukulan sehingga poin kembali berubah 21-22 21-22 sementara saudara Aziz kembali melepaskan servisnya tak langsung kembali kirimkan ke depan umpan di sana masih dipencet oleh saudara Aziz namun tidak ada kawan yang membantu sehingga poin 23-21 23-21 saudara Tio kami lihat untuk melakukan servisnya luncurkan sudah tahan dengan baik kembali saudara Doyok berikan ke tangan saudara Teten kembali kali ini berhasil mengubah kedudukan menjadi 22-23 22-23 sementara saudara Teten pelukannya sudah kembali bola masih dipegang dengan erat kembali saudara Teten lakukan sudah langsung tak saja kembali berikan ke depan angkat lagi hanya pressing saja masih bisa naik saja kembali saudara Denny kirimkan ke depan mencoba tuan rumah dihajar ini kembali kali ini masih bisa
tuan pemain dan tuan rumah sehingga poin kembali 23 sama. Bola pun masih ada di tangan saudara Teten kembali untuk melepaskan Pijia. Sudah. Tahan saja kembali saudara Bagas yang dipukul acara saja. Naik kembali saudara Opi. Kirimkan ke depan Ayu. Dikendel kembali di sana. Masih ada saudara Teten. Angkat bola ke belakang. Dan pelanggaran dilakukan saudara Opi rupanya kali ini. Angka berubah 24-23. 2-4-2-3 kembali masih Umir Derik kembali nak pasar bisa sudah langsung tar kembali saudara Aziz naik kembali saudara Opik dengan gerak kedua dan kembali menyamakan kedudukan 24 sama jus 2 terjadi kembali antara Cakra dan tuan rumah Cermai Indah. Sementara saudara Boim kembali yang akan lakukan servisnya. Bola dipegang kembali sepenuhnya. Ambil ancang-ancang dia. Luncurkan sudah. Langsung dan saja kembali. Lemparkan ke depan. Dihajar langsung kembali kali ini. Saudara Jerry Gantar dan angka berubah 25-24. 25-24. Sementara kembali tuan rumah akan melepaskan servisnya. Meluncur sudah. Tahan kembali saudara Tetet. Umpankan. Dipus Rofi. Kembali kewalahan pertahanan saudara Tio. Poin kembali 25 sama. Saudara Opik kembali kita saksikan. Bola dipegang kembali sebelumnya. Masih ditimbang-timbang kembali saudara Opik. Dengan tenang melakukan servisnya sudah. Kirimkan kembali tuan rumah pingin serangan. Kembali Yudi Gendil. Dan terbaca kembali kali ini. Sehingga poin 26-25. 26-25 masih saudara Opik kembali hampir ancang-ancangnya dia untuk melepas servisnya kembali lepaskan sudah tahan saja kembali berikan umpannya dihajar langsung kembali kali ini rupanya berhasil saudara Bagas memecahkan kembali kedudukan 26 sama. Bola dipegang Yuni Kendil kembali lakukan sudah tahan saja kembali saudara Tetet dihajar langsung kembali Denny. Dan angka berubah kembali 27-26. 27-26. Bola kembali diambil saudara Denny pemain dari Cakra. Lakukan servisnya kembali berucur sudah. Langsung berikan ke depan mencoba tuan rumah. Masih bisa dipertahankan. Dan kali ini rupanya kesalahan dibuat tuan pemain dari Cakra. Tim out kembali dilakukan kedua ketiga antara Cakra maupun dari tuan rumah kedudukan 27 sama. Oh Budi. Baik kita lanjutkan kembali setelah Kang Doyok menenangkan rekan-rekannya. Kedudukan 27 sama. Dan bola dikuasai kembali kali ini. Iya kembali saudara Jenny. Kirimkan ke depan saudara Opik kembali. Cakra saudara Aziz. Dan dengan nafsu yang menggebu saudara Aziz. Merobek pertahanan tuan rumah. Sehingga poin 28-27. 28-27 sementara bola dipegang saudara Basun. Kembali lakukan sudah. Langsung kirimkan ke depan kembali tuan rumah. Yang membalas serangannya. Dipetik saja ada saudara Boim. Angkat dari saudara Basun. Naik saudara Aziz. Dan rupa-rupanya pertandingan di babak yang pertama dimenangkan Cakra walaupun bersaing cukup ketat. Cakra dan tuan rumah kedudukan